Berikut ini untuk pengujian feed inverter 16 MOSFET 48 volt sebelum kami kirim ke customer, dan di sini untuk nomor invoice-nya. Ya, langsung saja kita lakukan pengujian. Terlebih dahulu di sini saya akan menyalakan inverternya. Ya, di sini inverter sudah menyala. Di sini saya akan menaikkan tegangan untuk melihatkan settingan batas atasnya. Ya, di sini di tegangan 60 volt, inverter off untuk settingan batas atas, dan akan saya turunkan tegangan untuk melihatkan settingan batas bawahnya. Ya, di sini di tegangan 42 volt, inverter off untuk settingan batas bawah, dan akan kembali hidup atau on di tegangan 48 volt. Dan untuk selanjutnya di sini saya akan melakukan pengujian beban dengan menggunakan beban 2 buah blower dan beban pemanas. Terlebih dahulu di sini saya akan menyalakan jalur baterainya. Ya, di sini saya akan bebani dengan beban blower. Di sini beban terbaca mencapai 1400 watt lebih, dan akan saya tambah lagi. Ya, di sini beban terbaca mencapai 2900 watt lebih, dan akan saya tambah lagi dengan menggunakan beban pemanas. Di sini beban terbaca mencapai 3100 watt lebih, dan akan saya tambah lagi. Di sini beban terbaca mencapai 3300 watt lebih, dan akan saya tambah kisaran 100 watt. Ya, di sini di beban 3400 inverter off, dan akan kembali hidup setelah beberapa saat. Cukup sekian untuk pengujian sebelum kami kirim. Terima kasih.